guysnya demo free guys. Demo free ngapain ini keluar? Makan. Makan. Makan apa? Maskernya nggak boleh taruh situ lah mas. Oh iya lupa nanti malah itu. Iya pinter. Makan apa? Gue nasi goreng. Oh betul. Spesial di Gahayu ke-75 Indonesia. Oh gitu. Terus kenapa gitu kita kok tumben nih keluar? Ada di rahasia. Ada di rahasia. Kalau nggak salah biar Dek Mufi rajin tahfiznya ya sama murojaah ya, betul ya? Ngerjain tugas gimana? Terus kayaknya mamanya udah jenuh banget ya di rumah ya, pengen jalan. Marah terus. Pengen menikmati, marah terus, pengen menikmati. Hari libur 17-an tadi kita upacara pagi, upacara sore ya. Aku nggak upacara. Mas upacara pagi aja. Mas upacara pagi. Papa upacara pagi. Kerja. Aku upacara sore, sore juga. Mbak Happy. Aku nggak upacara sore tapi dimarahin mama pas sore. Iya, orang dia janjinya cuma olahraga naik sepeda tuh. Ternyata iya, kumpul-kumpul orang, nggak pakai masker orang lain. Dekat rumah aku ya aku suruh pulang apalagi sudah mau maghrib kan bahaya nggak boleh. Alhamdulillah nih menikmati. Coba tebak ini di mana guys? Di alam susah. Alah nggak jadi nebak deh. Tadi mau kasih hadiah, hadiah apa lagi zaman susah nih? Nggak bagi-bagi hadiah dulu. Tuh tamannya seneng banget menikmati taman malam. Di dalam mobil aja ya Dek Mufri ya. Sudah hafal surat apa? At-Tariq apa? Tinggal Al-Buruj. Dek Mufri gimana? Bete banget dari kemarin. Harusnya aku udah hafal juz 30. Tapi lupa jadi mulai jahat lagi. Itu kepedes. Maaf ya kayak gitu. Waduh, Mas Said kenceng banget. Biar happy itu Mas Said habis kerja. Kejar tayang. Kejar tayang. Tadi halo, aku habis ngeliat orang pakai motor. Terus bawaannya. Terus yang di belakang cewek gitu. Terus katanya itu pamer cewek gitu. Aduh, Dek Mufri ini kayaknya mau mimbas deh. Tiap hari mimpinya enggak tiap hari. Iya, tiap malam mimpinya kalau enggak ngintip cewek, tapi untungnya ceweknya yang diintip lagi sholat. Iya, Mas ya. Lagi sholat di musala kita. Terus lagi juga yang sentuhan. Enggak haram, enggak boleh sentuhan gitu ya. Aduh, enak banget sodanya. Oh, sodanya enak banget. Yang itu yang mana yang tadi ya? Soda asam Jawa. Iya, soda asam Jawa. Ya sudah ya, guys. Temenin sodanya kita itu jalan-jalan. Nyetrum. Pengen lihat taman ya. Sodanya nyetrum. Iya, pas diminum nyetrum gitu. Pengen lihat taman ya Allah, biar BT-nya hilang, biar enggak BT di rumah. Udah. Ayo, guys. Selamat istirahat. Kita pencahayaannya kurang. Iya, ya seadanya lah. Iya kan? Namanya menikmati malam hari. Halo guys. Dirgahayu RI ke-75 ya guys. Segala doa yang terbaik untuk kita semuanya ya. Enak. Prihatin gak? Dek Mufi prihatin gak? Prihatin apa? Ya ngerti prihatin gak? Ngerti lagi sedih gak nih sekarang? Independence Day. Oh. Ya. Bocah cilik kak ngerti prihatin, ngertinya makan-makan terus. Sebenarnya aku udah SMP sih, ya, tapi SMP. Harusnya masih SD ya. Oh gitu ya. Kamu tuh ngomong sama siapa guys? Aduh lucu banget. Mama seneng banget ya jalan. Udah berapa minggu mama nggak keluar rumah? Berapa minggu nak mama nggak keluar rumah? Ini burger kedua aku. Ada satu bulanan ya? Burger kedua nih. Oh ya Allah, sudah lah dibagi sama Mbak Happy juga. Ya. Emang Mbak Happy mau? Mau lah, ganti yang lainnya. Ya mana yang franchise-nya sini anget-anget. Udah dulu ya guys, aku tak menikmati taman dulu sama Dek Mufri.
Jadi nanti kentang gulai gurihnya itu caranya gini. Ini kentang. Pegang dulu. Pegang dulu. Nah, terus nanti di sini ada mana ya? Di sini nanti ada bumbunya nih. Ini, oh aku tahu, semacam ditaburkan atau dicolek-colek gitu ya. Ini udah nih. Eh tapi kok bumbunya aku hilang? Aku seneng yang original aja. Aku nggak mau pedes. Kita makan dulu. Dah yuk, aku mau menyehatkan badanku. Semuanya disehatkan seawal afiat deh. Biar nggak bete. Dadah. Ya bisa bekerja lebih baik lagi ya. Ini udah cuci tangan nih. Iya. Sanitizer, sabun lengkap ya Mas ya. Bantal, selimut. Mbak Epi tuh enggak suka. Enggak suka keluar Mbak Epi. Kita kasih aktivitas apa tadi, ngelap-ngelap sama nyuci piring sama naruh-naruh piring yang kering-kering ya Mas. Adik Mufi paling bentar lagi nyetrika karena dia nggak nyuci piring karena tangannya habis kena pisau. Tadi mau ngupas buah apa sih, jambu, yang mau bikinin jus untuk mama ya. Belajar mama. Iya dong, gimana coba rasanya nyiapin makanan itu, baru pegang pisau aja udah kena. Enggak kok, udah lama. Udah lama ya. Mama gak pernah dulu, semua harus ngalami. Mama pernah ya katanya. Pernah, berdarah. Mana tadi tangannya berdarah? Ini lagi di Hansaplas. Yang Hansaplasin siapa tadi? Papa. Papa dong ya. Karena mamanya lagi capek banget. Jadi papa melihat darah juga lagi gak mau. Cepat sembuh. Mbak Yaya juga, itu. Mbak Yaya juga operasi 4 gigi kanan kiri atas bawah. Kanan kiri, kanan atas, bawah atas. Oh iya ya, gitulah. Bawah maksudnya. Atas, emang ada bawah atas ya? Kanan atas, kiri atas, ya, kanan bawah, kiri bawah. Semoga cepat sembuh. Terus ya. Terus itunya pakai kacang polong yang beku, yang dingin. Oh, kompresnya ya. Tadi naik apa ya? Ada angkutan umum dia ya, diantar ke rumah. Terus mau ditungguin papanya nggak mau, katanya tenang aja mah, baik-baik aja, kita doain aja. Baiklah, pada papanya nemenin juga nggak apa-apa ya pak. Enak banget. Nggak mau dianya. Aku udah ngebayangin 4 gigi dicabut sekaligus. Aduh. Ya Allah, mudah-mudahan tidak sakit. Oke guys, sampai ketemu ya. Aku belum mau cerita-cerita. Tadi mau hari ini mau bikin konten. Tapi tenggorokan juga lagi sakit, pakai ngomong juga sakit, nggak tahu nih. Mau ke dokter takut. Abis debat pilkada sama aku. Seneng aja dia mancing-mancing. Aduh, tukang gitu deh. Oke, dadah. Udah, maafnya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menikmati dulu malam tuh taman-tamannya. Kucingnya ke belakang, kalian duduk aja sini.